Oke. Baik, selamat pagi, shalom, salam sejahtera buat kita semua, masyarakat Kota Biak. Kami dari Polres Biak Numfor, Satuan Lalu Lintas. Saat ini kita berada di Jalan Bostik Raya. Kami dari Polres Biak akan membacakan maklumat Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. 1. Bahwa mempertimbangkan tentang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, kami senantiasa mengacu asas keselamatan rakyat Republik Indonesia merupakan hukum tertinggi. Dengan ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu 1. Pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lomba karya, cara sehat, dan kegiatannya. Dan karnaval serta lima kita. Oke, apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari, kegiatan yang anggota Polri wajib melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Demikian maklumat ini disampaikan untuk diketahui dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Bapak-bapak, ibu saudara, kami dari Polres Biak Numfor menyampaikan maklumat ini agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas penanganan COVID-19. Apabila ada yang tidak jelas, bisa datang ke Polres Biak Numfor untuk menanyakan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf ada apabila ada kekurangan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi, salam. Kalian yang berbahagia, demikian tadi telah dibacakan maklumat Bapak Kapolri sehubungan dengan tindakan kita dalam mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus corona yang menjadi musibah dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk bersama-sama mencegah dan menghambat penyebaran virus tersebut. Semoga maklumat ini dapat menjadi Waalaikumsalam. Saya yang menjadi kota Jayapura pemerintah Polresta Kota Jayapura. Kami khususkan di warga Kota Jayapura demi untuk mencegah penyebaran virus corona secara menyeluruh di Kota Jayapura. Maka kita diminta semua warga satu untuk menghindari pertemuan, menghindari perkumpulan massa. Melarang untuk melakukan pesta-pesta pernikahan termasuk acara-acara seremonial di Kota Jayapura. Oke, siap.